Oke, hal semuanya, kembali lagi bersama saya Anwar Air. Dan di video kali ini gue akan ngasih tahu suatu event yang haram untuk diikuti ya. Event itu ya itu adalah apa ya? Ini nih. Event yang draw skin permanen ini nih, yang pakai link. Sumpah haram banget, sumpah. Nanti gue jelasin kenapa. Yang ini nih. Untung eventnya lagi maintenance nya nih. Tadi itu gue tuh mau share apa ya, ada misinya yaitu buat cuman login dan share event. Nah, pas gue share event itu ke grup, nah gue oke gak tahu apa-apa nih. Abis itu gue main. Nah, abis main gue lihat diamond gue cuman ada 15 loh. Dan gue lihat di pasar ada ini nih. Ada apa ini, hadiah gak jelas. Padahal gue itu perasaan gak pernah ngedraw loh. Ini ada yang ginian doang loh. Diamond gue habis loh. Anjir emang. Jadi event itu jadi apa ya? Kita itu jika kita apa ya memberikan link kita, maka orang itu akan login ke event itu dengan akun kita gitu. Jadi akun apa ya, akun gue itu di akibat gue share event ini ke grup, jadi orang lain bisa login ke event ini dengan akun gue, dan akun gue itu di draw gak jelas. Padahal gue itu mau beli skin Valir loh. Skin Valir yang ini nih. Yang mana lagi? Bukan yang ini, mana lah. Ini yang Valir nih, yang 600 DM loh. Anjay, anjay. Habis DM gue dengan secara cuma-cuma loh. Padahal gue mau beli ini nih. Skin Valir loh. Udah ada kupon diskon diamond 100 lagi. Kenapa lo nonton itu apa ya sakit banget gue lo apa ya, uang THR gue habis belakir DM-nya dipakai yang gak jelas gini lo. Sumpah ini apa sumpah gak jelas banget nonton, sumpah gak jelas banget gue. Aduh, kesel banget gue, diamond gue habis nih gara-gara event ini nih ya, yang event yang ini, yang apa ya, aduh apalagi lah, kesel banget gue cuma yang ini nih, yang sumber draw loh. Padahal gue tuh gak ngedraw gitu, gue tuh cuma mau kumpulin diamond buat beli skin apa ya, skin epic Valir besoknya. Tapi alhasil apa yang gue dapat nih, diamond gue habis secara gak jelas asu. Motor itu gak jelas loh. Bikin event yang merugikan orang lain. Nah. Kelah udah dulu lah. Pusing gue.